Sinyalnya stabil. Nah, judulnya sama sebenarnya di kami bertiga. Ini kemudian saya ingin, ini tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Otong ya. Dan ini beberapa jabatan yang nggak penting sebenarnya. Yang penting itu adalah seberapa jauh kita berbuat, kemudian kita melakukan tugas-tugas kita dengan amanah ya. Dan kita tahu apa yang dituntut oleh masing-masing amanah yang diberikan. Saya rasa itu lebih penting ketimbang kita menampilkan semua jabatannya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini beberapa buku tadi yang sampaikan Pak Moderator, Pak Otong ya, yang sudah saya tulis. Ini ada yang bersama juga dengan kepala sekolah, tapi ada juga yang saya tulis. Ini sebenarnya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya pengalaman-pengalaman itu bisa digabungkan, diintegrasikan dengan teori. Ya, dan itu akan menjadi bahan referensi atau rujukan yang bagus sekali dari bagi berbagai pihak. Misalnya kalau tadi Pak Ade itu bisa menuangkan dalam bentuk buku, ya itu merupakan kiat-kiat, itu pastinya akan sangat bagus sekali bagi mereka yang kemungkinan suatu saat akan menjadi kepala sekolah, Pak Ade, Pak Budi, ya. Maksud saya dan Pak siapa Anwar tadi ya. Kalau itu bisa dibuat dalam bentuk-bentuk kiat, itu sangat membantu sebenarnya. Dan bagi kita sebenarnya intinya ilmu yang kita miliki itu jangan dipegang sendiri. Ya, jadi kalaupun punya ilmu, berbagilah. Karena berbagi itu adalah bagian dari amal jariah juga. Jadi ini Bapak Ibu, ini buku saya yang terakhir. Sekolahku, Perusahaanku. Sebenarnya ini mengantisipasi juga dari suasana COVID yang sekarang. Dan kita juga kan tidak selamanya bisa menuntut ya artinya pemenuhan dari 8 standar nasional pendidikan. Jadi di sini ada kiat-kiatnya, termasuk bagaimana kita memberdayakan yang penting juga dalam satu sekolah itu harus diingat bahwa bukan hanya kepala sekolahnya yang bergerak. Nggak mungkin, ya. Saya sampaikan kasihan tuh kalau kepala sekolah aja disuruh bekerja. Dan dia harus mempunyai, kalau di buku ini saya katakan harus ada humasnya. Nah, di dalam kesempatan ini ada 5 sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Kita harus menyadari peran pemangku kepentingan pendidikan, ya, termasuk nanti peran dari kita sebagai kepala sekolah. Lalu kemudian ini bicara soal SDM unggul yang tadi sudah disampaikan oleh kedua pembicara sebelumnya terkait pelajar Pancasila. Mungkin nanti saya tidak terlalu panjang di sana. Lalu kemudian yang penting adalah kita bergerak di dalam sekolah kita itu ya, itu bukan bergerak dalam ruang hampa, Ibu Bapak. Itu ada berbagai dimensi, baik internal maupun eksternal yang harus kita selesaikan. Dan itu kita harus menyeimbangkan, dan kemudian kita akan menggabungkan dalam suatu sistem, ya, ya sebagai kita kepala sekolah itu harus mampu, ya, menggunakan berbagai komponen yang ada itu untuk dapat bersama-sama bertanggung jawab terhadap sekolah kita dalam rangka menuju terwujudnya pelajar Pancasila. Nanti di bagian ketiga itu ada tantangan-tantangannya, dan ini lebih kepada karakter, karena pelajar Pancasila itu kan adalah ciri-ciri yang diharapkan dari SDM kita ya, itu ciri-ciri bercirikan nilai-nilai Pancasila yang ada 6 itu. Lalu di bagian keempat nanti saya akan khusus juga ke kepala sekolah, tapi saya mungkin nanti apa yang siogianya menurut saya itu perlu dilakukan ke kepala sekolah ya. Tadi sudah disampaikan berbagai tugas fungsi dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini akan saya sampaikan. Ini terkait dengan bagaimana kita melakukan pendidikan karakter itu di sekolah dengan cara atau pendekatan yang agak berbeda. Di kami di Pusat Penguatan Karakter, ini Ibu Bapak untuk informasi, Pusat Penguatan Karakter ini adalah salah satu pusat baru yang dibentuk di era Mas Nadiem ini, Mas Menteri. Jadi satu pusat yang memang menjadi prioritas, dan ini secara administrasi di bawah Pak Sekjen, tapi secara substansi itu langsung di bawah Mas Menteri. Jadi kami juga ada arahan ya di Pusat Penguatan Karakter bahwa nanti dalam pendekatan-pendekatan penyampaian karakter itu tentunya harus ada perubahan dan tidak melulu secara konvensional. Nanti tunggu saja Bapak Ibu yang sabar ya. Nah, peran pemangku kepentingan ini kita harus tahu Bapak Ibu. Ini konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar itu ya, utamanya itu kita ingin mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini
Dan ini hanya bisa dicapai kalau seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa, Ibu Bapak, dan mahasiswa kalau di pendidikan tinggi, itu menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Jadi adalah suatu hal atau asumsi yang salah kalau kita menempatkan siswa atau mahasiswa kita itu sebagai objek. Itu salah itu. Itu udah zamannya bukan itu lagi. Tadi juga dari kedua pembicara juga menyampaikan yang sama. Jadi Bapak Ibu, ini ketika bicara soal pemangku kepentingan, dalam konteks kita di sekolah satuan pendidikan, bukan hanya kepala sekolah, Ibu Bapak. Ingat itu. Tapi seluruh pemangku kepentingan. Siapa mereka? Ini ada, ya kalau kita di institusi pendidikan sudah pasti. Dan kita ingat bahwa kita di institusi pendidikan adalah dititipkan. Dititipkan anak-anak dari para keluarga. Tapi apakah mereka harus menyerahkan sepenuhnya kepada tidak kita? Itu jangan, Bapak Ibu. Jadi menurut Merdeka Belajar, ini harus dilibatkan. Kemudian guru juga, kepala sekolah, walaupun dia sebagai pemimpin pada satuan pendidikan, dia harus juga bersama-sama bersinergi dengan guru. Ya, ini yang kita harus merubah sebenarnya, Bapak Ibu. Lalu kemudian, kita juga harus mengerahkan atau bekerja sama dengan dunia usaha industri. Bapak Ibu, saya melihat banyak sekali kepala sekolah yang luar biasa. Pasti Pak Budi dan Pak Anwar juga sudah melakukan, yang mungkin bisa merangkul ya, merangkul dunia usaha atau perusahaan-perusahaan untuk bekerja sama, dan itu mungkin lantaran karena ada lulusan kita. Jadi lulusan sebenarnya juga bagian dari sini, dan dia masuk di masyarakat. Jadi ini bentuk kolaborasi yang harus dilakukan Ibu Bapak, ya, untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila itu. Nah, ini juga masyarakat dilibatkan, termasuk organisasi penggerak, perusahaan teknologi industri, dan lain-lain. Jadi ini, yang harus kita camkan pertama ini, Bapak-Ibu. Ya, jangan mengeluh jadi kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya mengeluh, berarti dia belum mampu menggerakkan berbagai pemangku kepentingan yang ada. Itu satu. Dan kalau saya sebagai pimpinan kepala dinas, saya akan ganti itu kepala dinasnya, kepala sekolahnya. Kalau dia tidak mempunyai kemampuan itu. Dan kemudian melalui Merdeka Belajar ini, kalau kita berhasil, maka angka partisipasi kita akan tinggi, kemudian hasil belajar berkualitas, dan distribusi yang merata. Dan di kementerian, untuk mencapai ini, Ibu Bapak, ya, ini kita melalui perbaikan pada infrastruktur dan teknologi, lalu kebijakan, prosedur, dan pendanaan, kepemimpinan masyarakat dan budaya, dan kemudian ada perbaikan pada kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Bapak Ibu sudah tahu untuk episode pertama ya UN diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan kemudian nanti akan ada survei karakter ya. Jadi ini hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mas Menteri ya dalam waktu singkat. Lalu kemudian strategi utamanya ini ada 10 tapi saya lari ke sini aja Bapak Ibu. Di bagian kanan ini. Saya nggak lihat ini ya, kita tidak usah lihat yang semula tapi menjadi seperti apa nanti melalui Merdeka Belajar ini. Yaitu pertama, belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan, Ibu Bapak. Ya. Ketika itu menyenangkan, suasana di sekolah, pembelajaran itu, apapun Bapak Ibu, saya percaya, dalam pembentukan karakter pun, tadi yang 6 pun, itu insya Allah akan tercapai. Lalu yang kedua, sistem terbuka, Ibu Bapak. Ini tadi dikatakan kerjasama antar pemangku kepentingan. Dan juga, ya, kalau diperhatikan di sini, kita juga dalam sistem di sekolah kita itu jangan tertutup, Ibu Bapak. Kalau hanya penganggaran itu diketahui oleh satu orang kepala sekolah, wah, itu tentu saja nanti akan menimbulkan, ya, bisa saja menimbulkan suudonisasi, Bapak Ibu. Ya, jadi berpikir yang kurang baik terhadap pimpinan yang kepala sekolahnya. Lalu kemudian guru harus bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar, dan ini juga dalam episode kelima itu ada guru penggerak, lalu pedagogi berbasis kompetensi dan nilai-nilai kurikulum dan penilaian, ya ini jadi nanti kita harus ada perubahan-perubahan dan itu sebabnya ada asesmen kompetensi minimum, kemudian pendekatan berbasis kebutuhan individu dan berpusat pada siswa, itu tadi Ibu Bapak tidak menjadikan siswa itu sebagai objek, dan Ki Hajar Dewantara sendiri juga sudah menyampaikan itu. Bahwa itu semua dari bawah, dari siswa. Jadi Merdeka Belajar ini memang selaras dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara.
Lalu pembelajaran memanfaatkan teknologi. Ibu bapak, bapak ibu baik yang kepala sekolah, guru, ya, tolong segera bangkit, ya. Harusnya bersyukur dengan adanya COVID ini. Jadi kita tahu bahwa kita ini ternyata, oh saya itu masih gaptek teknologi. Dan jangan biarkan itu berlarut, ibu bapak. Mau nggak mau kita harus bangkit, ya, dari gagap teknologi dan kita menjadi penguasa atau bisa menjadi user yang baik, ya, dan bisa memanfaatkan teknologi yang baik. Saya perhatikan banyak sekali yang sudah luar biasa sekali, ya, karena saya juga mohon maaf ibu bapak, ya, saya gabung di banyak WA group, ya, baik guru, kepala sekolah, pengawas. Jadi insya Allah kalau ngomong itu ya bicara itu saya memang basisnya ada karena di sana itu karena tahu mungkin ada saya di dalam grup, maka para beliau-beliau yang ada grup anggota itu ceritanya pokoknya apa aja lah. Nanti tanya, ini benar nggak Pak? Malah yang pertanyaannya juga lucu adalah yang hoax pun, hoax. Ya. Sampai saya bilang gini, kok yang hoax gini masih dipercaya? Gimana Bapak-Ibu literasinya ini? Kan kita bisa mengidentifikasi itu hoax atau enggak, Bapak-Ibu. Lalu program-program relevan dengan industri, ini dikaitkan dengan ada dua Direktorat Jenderal, Bapak-Ibu, vokasi dan pendidikan tinggi, tapi vokasi memang harus relevan dengan industri. Lalu kebebasan untuk berinovasi, ini juga tantangan bagi kita di sekolah ya, Bapak-Ibu sebagai kepala sekolah. Jangan sampai juga kepala sekolahnya itu nggak punya inovasi, gagap teknologi. Kayaknya itu perlu jadi kriteria juga untuk ke depan. Lalu yang terakhir adalah sebagai agen untuk seluruh pemangku kepentingan. Ingat Bapak-Ibu, kita sebagai agen, tapi juga siswa pun bisa sebagai agen. Nah, kemudian kita tadi sudah tahu dengan hal-hal tersebut bagi pemangku kepentingan, kita harus mencapai apa dengan bersinergi semua pemangku kepentingan itu. Ya ini, apabila itu tadi kriteria pertama atau asumsi hipotesis pertama terjadi, ya berbagai pemangku kepentingan bekerja sama, maka ke depan kita akan lebih mudah untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Jadi 2035 ini Bapak-Ibu, visinya membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, ya, yang utama ini unggul, terus berkembang, ya, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Jadi jelas sekali Bapak-Ibu, kita itu tidak boleh terpuruk, ya, kita terbelakang, kita kalah dengan bangsa lain, tapi kita harus menjadi bangsa yang bahkan bisa menguasai dunia. Dan itu dengan catatan juga kita harus tetap berhala mulia. Orang cerdas pun kalau tidak berkarakter, ibu bapak, nggak ada gunanya. Kepala sekolah cerdas seperti apapun, kalau dia tidak mempunyai santun, ya, etika, kemudian berperilaku yang cerdas berkarakter lah saya katakan, itu sama aja itu bohong lah kalau bahasa anak muda sekarang. Nah ini, Indonesia membutuhkan SDM yang terpelajar, luhur, adaptif, dan kolaboratif. Ini Bapak-Ibu, karena tahun 2045, kita akan menjadi berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ya, jadi ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya. Ya, dan di sini kita membutuhkan ke depan ada tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan, ibu bapak. Minimal pendidikan formal 12 tahun. Tapi di sisi lain, ya, walaupun kita sudah berpendidikan, kita harus mempunyai nilai luhur dan nasionalis serta etos kerja yang baik. Lalu untuk itu maka kita harus lebih sehat, fleksibel dan adaptif. Ini juga penting menurut saya ya, adaptif dan fleksibel karena memang pergerakan dari dinamika dari kemajuan ataupun teknologi itu sangat cepat dan kita tidak bisa mengadaptasi kalau kita tidak mempunyai kemampuan itu. Lalu pengajar dan pengajaran yang berkualitas tinggi termasuk penggunaan teknologi ya. Dan ini kolaborasi Bapak Ibu, yang lebih baik antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Sekali lagi Ibu Bapak sebagai kepala sekolah ya, karena ini fokusnya kepala sekolah, Ibu Bapak benar-benar harus mencari terobosan-terobosan ya, ide-ide kreatif dengan berpikir kritis dan juga Bapak Ibu yang penting itu adalah kan ada 4C itu. Bapak Ibu itu harus mempunyai kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Saya kok berpikir kalau kepala sekolahnya itu pendiam ya, mendingan nggak jadi kepala sekolah dah. Ya, kepala sekolah itu perlu agak orangnya agak cerewet, ceriwis. Tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, kemudian itu bisa berketerimaannya.
Dan begitu dia bisa diterima oleh orang lain dan dia mampu menyampaikan sesuatu itu dengan mudah dipahami, itulah menjadi jembatan dia masuk ke berbagai jaringan masyarakat. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi tadi saya baca juga ada pertanyaan gitu. Ini sekarang ada apa? Pelajar Pancasila. Lalu ada Perpres 87 2017. Itu terkait 5 nilai utama karakter. Enggak usah bingung Ibu Bapak. Ya, nggak usah bingung. Tadi kan sudah disandingkan itu sama Pak siapa namanya Pak Budi, ya itu disandingkan 2017 dengan pelajar Pancasila. Sebenarnya Bapak Ibu, ini intinya coba nanti Bapak Ibu perhatikan ya. Ini kan sama dengan religiositas sebenarnya. Ini ada kemandirian, gotong royong ya. Lalu kebinekaan global ini adalah nasionalisme above. Jadi nasionalisme tapi juga tidak hanya kita bangga sebagai orang Indonesia, tapi kita harus menjadi global citizenship. Ya, kita harus menjadi global citizen artinya kita juga bisa memahami perbedaan atau apa yang ada di dunia negara lain dan kemudian kita bisa memasuki dan hidup juga dalam dunia yang bukan hanya Indonesia. Jadi tadi sudah disampaikan. Nah, inilah tantangan kita sebagai kepala sekolah ya. Artinya ini yang kita tuju ini Bu Bapak. Kita harus bisa mewujudkan ya peran kepala sekolah ini dan sekali lagi saya tadi mengingatkan di hipotesa pertama, kepala sekolah tidak bisa sendiri. Ya, tidak bisa sendiri. Kepala sekolah harus bersama-sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Itu kunci utamanya keberhasilannya. Ya. Lalu dalam kaitan ini Bapak Ibu, ini nanti perlu bersama-sama juga ya. Bapak Ibu kepala sekolah ya duduk sama-sama cari bagaimana pendekatan yang bisa dilakukan ya sehingga nantinya semua itu tanpa harus dipaksa Ibu Bapak dia menikmati dalam proses pembelajaran. Nanti ada cara untuk menikmati itu saya tunjukkan. Nah, tantangannya ini Bapak Ibu untuk mewujudkan tadi ini kan yang sekarang ada. Tapi alhamdulillah ini selama kemarin COVID maksud saya yang 3 bulan awal itu kayaknya orang antri sudah nggak ada, ya semua tertib karena nggak ada kendaraan di jalan, ya. Lalu berebut saat masuk stadion udah nggak ada lagi karena nggak ada pertandingan sepak bola tidak boleh digelar. Lalu kemudian sampah ini tidak banyak, tidak ada karena kita kan semua harus mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan itu, Ibu Bapak, itu juga menjadi bagian untuk menjadi pelajar Pancasila, ya. Jangan dikira itu Bapak Ibu. Dan itu tadi persis seperti dikatakan Pak Anwar, kalau kepala sekolahnya aja nggak berkarakter, gimana dia bisa menjadi keteladan atau keteladanan. Ya. Kemudian ini Bapak-Ibu, ini ada videonya ya, singkat aja. Saya lari ke sini Bapak-Ibu. Ini contoh di negara lain. Bayangkan yang mau berjalan itu ditunggu. Ini permasalahan-permasalahan kita. Lalu kemudian Ibu Bapak, kondisi anak zaman now. Ya. Ini gambarnya kira-kira beneran atau hoax? Ya, Bapak Ibu. Kalau saya tahu ini beneran. Karena saya punya anak-anak kecil juga, jadi apa yang terpampang di sini ya, foto-foto ini ya begitulah adanya. Nah, justru ini jangan dianggap sebagai suatu kendala. Tapi bagaimana caranya kita juga di sekolah ya bisa juga menggunakan gadget atau apa dengan teknologi ini untuk membelajarkan tadi itu sebagai pelajar Pancasila. Ini memang menuntut kepada kita guru, makanya itu ada guru penggerak ya, harus kreatif, semua inovatif ya dan dia menjadi penggagas di depan ya Bapak Ibu dan itu dituntun atau bersama-sama dibimbing oleh kepala sekolah. Jadi tugas kepala sekolah bagaimana juga menjadikan guru-gurunya juga kreatif, jangan diem aja gitu ya. Kemudian dia bersama-sama bagaimana mengembangkan, mengkreasikan berbagai pembelajaran yang menarik. Ini era revolusi industri Bapak-Ibu sudah tahu. Dan kemudian perubahan global Ibu Bapak. Semua itu sudah terhubung, ya connected. Ya. Dan itu kita, kapanpun kita ingin berkomunikasi, sekarang sudah tidak ada penghalang. Setiap saat. Nanti bisa aja jangan kaget kalau siswa atau murid-murid kita itu kemudian menghubungi kita tengah malam.
ya lantaran ada tugas yang nggak bisa diselesaikan ya, apalagi nanti sekarang ini di masa-masa sekarang ini ya, ini pasti banyak keluhan. Belum lagi dia mengatakan, Bu, itu mama tuh nggak ngerti itu, Bu. Dia malah marah-marah aja si mama itu selama di rumah ini. Saya tanya malah marah. Katanya, tanya aja sama guru kamu. Nah, hal seperti ini yang mungkin kita tidak pernah mengantisipasi, Ibu Bapak. Ya. Kita kan seperti kemarin itu tenang-tenang aja, tahu-tahu kita mendapat ya. Bukan cobaan, ini bagian mungkin untuk mengingat kita supaya kita lebih baik ke depan. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa perubahan generasi juga. Generasi sekarang kreatif, cepat, kolaboratif, dan sekali lagi dia mereka terhubung, itu malam-malam bisa berhubungan dia, bukan hanya dengan teman-temannya di Indonesia atau di Jakarta atau di Jawa Tengah, tapi dia bisa punya teman juga di negara lain. Ini sementara kita guru atau kepala sekolah harus juga bisa seperti itu. Kita harus mengikuti. Dan ini juga situasinya, tantangan kita. Semua itu labil. Ya, yang paling pasti adalah ketidakpastian. Ya, Bapak. Ini. Lalu permasalahan yang lain itu tidak bisa kita hanya mendekati satu masalah itu dari satu faktor. Tapi kita harus melihat berbagai faktor yang mungkin saling mendukung, ya saling menyebabkan kemudian mereka bersatu yang menyebabkan terjadinya sesuatu gitu ya. Lalu ketidakjelasan satu kejadian dan antara teh akibatnya. Nah, pertanyaan berikutnya, saya sebagai kepala sekolah harus ngapain gitu? Harus saya bangga gitu. Saya begini loh, saya jadi kepala sekolah. Saya ditugasi seperti ini, menurut keputusan ini, menurut peraturan ini. Bukan itu sebenarnya. Itu hanya peraturan, tapi Bapak Ibu bagaimana bisa memanifestasikan, mengejawantahkan ya, dalam berbagai aksi ya, dalam sekolah. Bapak Ibu semua orang-orang hebat, saya yakin. Sebenarnya webinar ini untuk kita refresh ya. Kemudian kita dapat mendengar dari pengalaman tadi dua kepala sekolah. Kemudian kita itu mensintesakan, lalu kita membentuk suatu ide baru, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda di sekolah kita. Itu sebenarnya dari ini. Dan itu juga dikaitkan dengan pelajar Pancasila. Sebenarnya seperti itu. Ini kata-kata Nelson Mandela. Ya. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya kita di dunia pendidikan ini ya, kita sebenarnya punya kekuatan hebat. Ya, kekuatan untuk kita sendiri. Kekuatan itu adalah termasuk kita, kepala sekolah atau guru. Kita bisa mengubah dunia, Ibu Bapak. Bapak Ibu harus yakin dulu. Kalau nggak yakin, gimana mau meyakinkan siswanya, atau kepala sekolah meyakinkan gurunya, atau bahkan meyakinkan orang tua murid, tidak akan bisa. Lalu jangan lupa, Bapak Ibu, ketika pelajar Pancasila sebagai kepala sekolah, belajar itu di mana-mana. Ya. Saya di kantor itu belajar juga dari OB, Ibu Bapak, pengalaman dia. Jadi jangan, mohon maaf mungkin kalau kita buat jarak gitu ya. Jangan, kalaupun sebagai kepala sekolah, jangan membuat jarak terlalu jauh atau membuat jarak lah. Kita itu sama-sama manusia, Ibu Bapak. Ketika bicara pelajar Pancasila, sebenarnya itu basisnya juga adalah kita memanusiakan manusia dan kita dimanusiakan juga oleh orang lain. Jadi belajarlah kepada berbagai orang ya, setiap tempat ya, sama satpam pun itu adalah, dia itu adalah guru sebenarnya. Cuma kita sering lupa, kita kadang terlalu sibuk dengan berat di bajunya itu loh, baju jadi kepala sekolah atau jadi pejabat gitu. Nah ini modal kompetensi kepala sekolah tadi sudah dijelaskan. Bapak Ibu tolong, bukan hanya kompetensi ini, tapi bagaimana Bapak Ibu itu mengubahnya. Ya, kemudian menjadikan itu sebagai operasional, kemudian bisa mewujudkan pelajar Pancasila itu. Ini nanti dibaca aja ya, paparannya sudah saya berikan ya. Lalu tadi memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, pengembangan sekolah, semua sudah ada. Dan ini Bapak Ibu jangan dihafalkan ya, sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu harus berani mulai hari ini ya, itu merubah dunia. Dunia itu maksud saya itu ya di dalam lingkup kita lah, berani melakukan perubahan. Termasuk khususnya dalam masa-masa susah sekarang ini. Ya, Bapak Ibu harus punya terobosan. Ini seharusnya sebenarnya kuncinya. Ibu Bapak, jangan Bapak Ibu kepala sekolah marahin gurunya gitu. Kalau ada keluhan sekarang ini di masa ini.
Justru seperti disampaikan Pak Dirjen GTK, Pak Iwan, ya, ada itu press release-nya, juga Mas Menteri, inilah saatnya sekarang orang tua memegang peran vital, ya Bapak. Peran penting dalam pembelajaran ini. Karena tidak bisa kita bertemu lagi, kan, Bapak Ibu, guru dengan siswa. Dan siswa itu dalam demarkasi rumah bersama orang tua. Jadi kita dari pihak sekolah, ya, kita harus mampu berkomunikasi, ya, kemudian mengajak kepada orang tua untuk sama-sama menyadari tanggung jawab bersama, gitu, ya. Jadi janganlah kita sok-sokan gitu, kepala sekolah kah, ya, atau guru sok-sokan, gue bisa kok tanpa orang tua, enggak lah, ibu bapak. Ingat itu Pak Iwan, Pak Dirjen mengatakan, ya, itu peran vitalnya, kita berikan porsinya, tapi kita harus jelas apa yang harus kita lakukan. Seperti dalam pembelajaran karakter juga, jangan dipaksakan ibu bapak, wah pak susah ini mengajarkan karakter. Kenapa? Ya ini kan banyak pak. Ya kenapa harus banyak-banyak ibu bapak? Kita kan selalu ingat ya, itu kan ada pembelajaran contextual learning ya bapak ibu. Jadi kita lihat apa yang kira-kira itu bisa kita gali ya, pengembang karakter itu lewat rumah. Gitu. Jangan berpikirnya itu ideal. Dan juga secara target kurikulum kan sudah jelas disampaikan beberapa kali ya oleh pimpinan ya, itu ada press release-nya. Itu juga target itu dalam kondisi seperti ini bukan menjadi hal yang harus dikejar, disasar. Ya. Jadi Ibu Bapak tolong ini. Dan inilah Pak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Kepala Sekolah ya. Atau siapapun nanti akan menjadi kepala sekolah. Nah, ini jangan hanya bicara di ini aja wacana. Terapkan ini. Dan tadi mungkin nanti ditanya lah itu Pak Budi sama Pak Anwar pasti punya banyak model itu ya untuk mengembangkan ini. Karena sekali lagi kalau bicara mewujudkan pelajar Pancasila nggak bisa hanya sekolah Ibu Bapak ya. Ingat itu Bapak Ibu. Itu termasuk juga bagaimana melibatkan orang tua, lulusan, masyarakat, pemuka masyarakat. Dan itu nanti mungkin kalau ada pertanyaan diarahkan ke dua Bapak itu aja pembicara pertama nanti. Ya suruh apa diminta supaya bercerita bagaimana menjalin kemitraan. Ini yang diyakini kalau kita tidak berubah kita mati, Bapak. Kepala sekolah pun harus berubah dengan adanya Pancasila itu ya, pelajar Pancasila harus berubah menuju ke situ. Ya jangan kita tetap bangga dengan apa namanya comfort zone, ya yang zona nyaman itu, lupakan itu. Sekarang apalagi kita punya menteri yang muda, yang luar biasa, kita harus bergerak cepat. Nah yang terakhir, Ibu Bapak, ini saya ingin sampaikan strategi kampanye karakter. Ya, tahun-tahun sebelumnya kita punya banyak BIMTEK. Ibu Bapak ya, banyak BIMTEK. Dan itu di mana-mana tuh bergerak. Yang luar biasanya bisa saja satu kepala sekolah itu bisa ikut BIMTEK karakter waktu itu mungkin 2 atau 3 kali. Nggak tahu kok bisa lolos gitu ya. Itu juga gurunya. Saya ketemu sama orangnya, loh kok ketemu lagi? Padahal penyelenggaranya direktorat yang berbeda. Tapi pesertanya, ketemu lagi. Gitu. Sampai kalau kasarnya, apa bahasa ada bahasa lucu itu kan, lu lagi, gitu. L4. Nah, sekarang setelah dianalisis, ya oke itu sebelumnya itu mungkin atas dasar analisis itu, maka kita akan menggunakan pendekatan berbeda. Ini Bapak-Ibu. Strateginya kita menggunakan semacam kampanye. Ini blended ya. Kampanye dan juga pasti masih ada BIMTEK tapi walaupun tidak terlalu besar jumlahnya. Jadi kita menggunakan kampanye komunikasi publik. Ini selalu Bapak Ibu sudah paham kan kalau karakter diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten menjadi kebiasaan, karakter menjadi budaya. Nah, tahapannya kita secara komunikasi kampanye itu tahap pertama membuat orang sadar. Kedua, membuat orang paham, bergabung, dan melakukan. Misalnya begini, Bu, Bapak Ibu. Ini orang nggak tahu kalau buang sampah itu kan dilarang itu. Ya, itu banyak bisa menimbulkan banyak masalah. Dia nggak tahu. Nah, kita buat tuh. Gimana cara supaya dia sadar? Akhirnya dia, sadar dan dia paham. Ternyata membuang sampah itu memang bukan merupakan perbuatan baik dan itu bisa membuat masalah kepada orang lain. Nah, ketika dia di sini, dia sudah paham, dia akan bergabung. Bergabung apa? Bergabung menjadi orang yang patuh ya dan tertib tidak membuang sampah. Nanti ketika itu dia mengajak orang
supaya jangan dibuang itu sampahnya. Harusnya kamu buang di tempat sampah, jangan di tempat sembarangan. Nah, seperti itulah yang kita lakukan, tapi melalui media. Dan ini contohnya, Ibu Bapak, yang kami lakukan ya. Kami di Pusat Penguatan Karate diberikan mandat juga, kalau ada hari besar nasional atau hari besar agama, dilahirkanlah dilakukan aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kami itu pada waktu yang lalu terkait dengan gotong royong dan toleransi. Ini ada webinar, kemudian ada lomba-lomba, Ibu Bapak. Ya, ini disesuaikan ya, dan kita selalu mengaitkan dengan teknologi, kemudian anak-anak pada jenjang yang berbeda, kemudian yang reguler dan disabilitas. Jadi ada lomba-lombanya. Itu untuk menunjukkan kita toleransi juga, mengajarkan. Dan Ibu, Bapak, ini kita juga untuk anak-anak SMA itu, mahasiswa, ada juga lomba membuat TikTok, video TikTok itu. Jadi ini anak milenial lah. Dan intinya adalah mereka dalam produknya itu ada buat puisi dan sebagainya, bagaimana itu membumikan Pancasila melalui nilai gotong royong dan toleransi. Jadi gimana gotong royong itu diterapkan, gimana toleransi diterapkan. Lalu kemudian kami menggunakan infografis, komik, video ya. Ini rukun ini sebenarnya ini ada infografis tapi juga ada komiknya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang kita ubah. Lalu kemudian dalam kaitan dengan pemahaman terhadap protokol kesehatan, ini ada juga melalui TVRI ya. Kita judulnya itu Beranda Pak RT. Ini ada Cak Lontong ini. Ya, kami gunakan Cak Lontong, ini ada 13 episode ya, dan ini menarik sekali sebenarnya. Jadi kita tidak mengajarkan orang tuh gini-gini, tapi melalui video gitu ya, 24 menit ini, Ibu Bapak. Nah, kemudian mengajarkan empati itu, ini bisa yang kami gunakan adalah media seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sisi kiri yang tidak seharusnya dilakukan, yang di kanan yang harusnya dilakukan. Kita nikmati. Mudah-mudahan videonya bagus ya. Tapi kayaknya susah ini. Bapak, mohon suaranya Pak agak. Bapak Ibu, ini kurang bagus ya. Jadi yang pertama itu ditunjukkan bagaimana dia itu seorang wanita ya, bawa barang banyak itu dia minta tolong tapi diabaikan aja, dibiarkan. Lalu kemudian ketika ada anak yang jatuh di teman-temannya itu kemudian itu juga dibiarkan, ditertawakan. Tapi di bagian kedua dari video itu adalah kebalikannya. Jadi ini memberikan ilustrasi ya kepada anak-anak milenial kan suka gitu Bapak Ibu. Dia, oh itu nggak boleh ya. Ketimbang dia disuruh baca, Ibu Bapak. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mencarikan juga cara-caranya seperti apa. Termasuk kepala sekolah juga. Nah, kemudian kami juga menggunakan lagu, Ibu Bapak. Ya, terkait dengan karakter dalam konteks tadi ya, pelajar Pancasila, kita menghargai perbedaan. Ya, itu kan harusnya kita juga tidak membedakan agama dan sebagainya. Ini ada lagunya ini. Ya, kalau masih mau, saya... Bapak Ibu sekalian ya, itu salah satu contoh kita bisa menggunakan lagu nih, Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga ya. Nanti untuk mengajarkan supaya dia menjadi pelajar Pancasila, bisa gunakan lagu-lagu. Karena dari lagu-lagu itu kan bisa kita meminta kepada mereka untuk menuliskan Ibu Bapak. Ya cerita.
ya ketika dia menghadapi COVID sekarang, bagaimana dia menghargai orang yang kurang mampu, yang kemudian ada misalnya dia melanggar protokol, karena bagi mereka kan mungkin daripada saya di rumah, saya nggak dapat uang, saya bekerja, nah itu kan dari lagu bisa, ya. Nah ini kemudian yang lagu berikutnya, satu lagi aja, Pak Otong ya, satu lagi aja Pak, supaya ada hiburan dikit Pak, ini tentang kejujuran, tapi diungkapkan dalam lagu, ya. Boleh Bapak. Suaranya Bapak mohon maaf. Kami kurang Pak. Kurang bagus di kami. Pak Hendarman mohon maaf suara kurang. Darman, suaranya mohon maaf ini nggak bisa didengar Pak. Kenapa Mas? Suaranya Bapak mohon maaf tidak terdengar. Suaranya nggak terdengar ya? Tidak terdengar Pak. Suaranya nggak kedengaran ya Mas Otong? Iya betul Bapak, suaranya agak terganggu kayaknya, kersek-kersek Pak. Suara dari video maksudnya. Iya. Enggak, saya akhiri aja dah kalau gitu ntar Mas. Satu lagu aja deh saya ulang ya. Baik Bapak. Baik Bapak. Maaf, maaf Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sekarang enggak keresek gitu ya. Bapak Ibu, saya nggak melanjutkan sampai penuh ya, karena itu nanti biar saya berikan aja paparan saya ya dalam bentuk PPT aja, jadi Bapak Ibu menikmati sendiri nanti di rumah gitu ya, kemudian bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kepala sekolah itu sekali lagi saya ingin tekankan harus berkolaborasi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya, dalam kaitan untuk mewujudkan pelajar Pancasila itu. Dan dalam perkembangannya itu, Bapak-Ibu, kita harus memberikan peran atau tempat porsi masing-masing kepada masing-masing pemangku kepentingan. Dan kita juga harus rajin menanyakan kepada siswa kita, sebenarnya kamu tuh maunya apa gitu ya. Kalau bicara misalnya seperti ini, jadi jangan dia sekali lagi seperti saya katakan di awal, jangan menjadi objek tapi menjadi subjek. Nah kemudian nantinya dalam tahap-tahapnya Bapak-Ibu, ini kan bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Dan terutama kita juga sebagai kepala sekolah kemudian mampu juga kita menunjukkan sebagai keteladanan. Kita dulu menjadi kepala sekolah Pancasila sebelum kita meminta anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila. Itu saja, terima kasih. Saya serahkan ke Mas Otong.